Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke men, di video ini kita akan memasang underbound pot step ini di emek. Pertama kita akan membuka step ori ya. Oke men, untuk penggantian step underbone kita akan membuka step belakang ya, karena itu akan membaduk. Karena step belakang ori emek itu sangat besar ya, sehingga tidak bisa dipasang kecuali teman-teman mengganti step yang agak kecil. Dan kita akan menggunakan plat ini ya untuk step yang belakang. Ini platnya, beli di toko online. Ini cukup tebal platnya juga. Terakhir kita membuka baut arem ya. Ini diganti sama yang panjang. Karena step itu cukup lumayan tebal, kita akan mengganti as aremnya ya. Ini menggunakan as yang panjang. Kita beri pelumas dulu as yang panjang ini ya, yang buat dipasangnya. Biar memasukkannya gak sulit, gak macet. Kemudian kita masukkan sebelum as yang ori terlepas, kita langsung masukkan dulu yang ini, sehingga langsung tersambung ya, gak lepas arem ini. Sehingga kita gak susah untuk memasangnya kembali as ini. Jadi kita tinggal langsung pasang. Ini posisinya seperti ini men ya. Masukkan ke sini, ke arem. Dan yang belakang dimasukkan ke baut step. Maka dari itu kita membuka stepnya. Soalnya dudukan step dibuat untuk dudukan underbone ini ya. Mantap. Sonic MX 2. Dan underbone sudah terpasang ya. Ini seperti ini. Dan yang kiri seperti ini ya. Ini tinggal pasang olekan gigi di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam racing lovers.